Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Pemerintah Indonesia meminta rakyat untuk mengurangi berpergian, baik untuk kerja, sekolah, dan masjid-masjid meniadakan sementara karpet. Menanggapi arahan pemerintah tersebut, Ketua DPP LDII Abdullah Syam meminta warga LDII untuk mematuhi kebijakan pemerintah. Abdullah Syam meminta warga LDII lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa agar selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Selain itu, Abdullah Syam meminta warga LDII hidup sehat, beristirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Anjuran Ketua Umum DPP LDII Abdullah Syam itu mulai dilaksanakan di kantor DPP LDII Jalan Tentara Pelajar di Jakarta Selatan. Staf Kesekretariatan dan Pengurus Gedung DPP LDII menggulung karpet, memasang hand sanitizer di beberapa titik. Harapannya, para pengurus DPP LDII, para tamu, dan warga yang mampir salat bisa menjaga diri dari virus corona. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDII TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.